Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang, begini bang, makan sekuteng di pasar Jumat, ya. Mancing lindungi jauh di Keramat Jati. Saya datang sama Bang Diki yang warungnya rombongannya dari Gang Adam dengan segala hormat, mohon kirim jadi terima dengan senang hati. Salam jumpa kembali dengan channel ini, channel yang membahas tentang dunia teknologi, militer, hewan, alam, wisata, musik, seni dan budaya, film serta hal-hal baru lainnya yang bermanfaat buat kita semua. Tapi sebelum lanjut silahkan untuk subscribe, like, komen, dan share agar channel ini makin berkembang. Selamat menonton. Bilang, mohon diterima dengan senang hati. Benar. Bang, gua bilangin ame lu yang namanya senang hati banyak, tapi gua belum tahu apa yang maunya. Maksudnya apa? Bang, kalau lu makan ketupat di siang hari, jangan lupa semur tahunya. Kalau emang Bang Diki ame rombongannya dari Kang Adam jauh-jauh udah niat datang kemari. Gua kepengen tahu tuh Bang Diki, apa hajatnya? Jangan dikasih. Oh, jadi abang sama orang sini belum tahu maksud dan tujuan Bang Diki. Bang Diki tujuannya dari Gang Adam datang kemari mau nyari kontrakan kosong di belakang. Bang Diki kontrakan di sebelah rumahnya berderet. Punya Bang Diki. Punya saudaranya. Lu pakai mancing-mancing. Bang Diki, kita udah bilangin lu mau kesini mau ngapain? Tuh, udah. Lu orang sini apa orang kontrakan? Lu kagak kenal siapa gua? Siapa lu? Gua tanya sama lu nih, tuh rumah gede sebelah gua punya siapa? Ini rumah yang gede punya lu? Gua nanya sama lu, tuh rumah gede punya siapa? Ya ini punya lu. Gua nanya sama lu, Soek. Tuh rumah gede punya siapa? Lu kagak tahu? Gua juga kagak tahu. Makanya gua nanya sama lu. Sudah gendut beko lagi. Lu bikin emosi aja jadi orang. Gua kira ini punya lu. Gua kan nanya sama lu. Bang, jadi abang belum tahu maksud dan tujuan Bang Diki sama rombongan dari Kang Adam datang ke sini? Gua belum tahu maksud tujuannya dia datang kemari. Bang, tadi Bang Diki titip salam ke saya bilang begini, Bang. Dia nitip salam bagaimana? Ada siang, ada malam, ada bulan, tentunya ada matahari. Kalau bukan karena popira yang ada di dalam kagak bakalan nih Bang Diki sama rombongannya dari Kang Adam datang kemari, Bang. Waduh, lantaran siapa lu bilang? Popira. Di sini yang namanya popira banyak, maksud lu yang lagi dandan di dalam? Iya, yang di dalam. Yang di dalam banyak yang namanya popira, ada tiga. Maksudnya? Popira bin Usni, popira banyak dah, ini siapa yang banyak? Kiri kali. Lu kayak mau bikin KTP pakai nama orang tuanya. Ntar kalau dia masuk salah, lu ketuker lu mau. Bang, siapa nama orang tuanya nih, Bang? Kamu lagi nyampe. Mas Diono. Tuh, kenal ya lu? Lu kenal kagak? Kagak. Kenal, lu cuma nanya doang. Anak babenya Rusdiono katanya. Oh, jadi anak juragan gue Bang Diki ame rombongannya dari Kang Adam datang kemari. Iya. Bang Diki kagak salah lu tanam ari-ari tapi sayang kagak ada lampunya. Maksudnya? Kagak salah Bang Diki dari Kang Adam jauh-jauh udah datang kemari tapi sayang tuh popira udah orang yang punya. Waduh. Gimana? Pakai tuh lu pakai tanya bagaimana? Lu main terusin aja. Mending lu pulang kawin sama janda belakang. Lu sembarangan. Bang Diki yang punya. Tuh. Jadi abang bilang apaan tadi? Popira di dalam udah yang punya. Udah ada yang punya. Bang, kalau ada Bang Diki bilang curug cuk kuburan kine, kuburan Islam Bang Diki bakal ngajiin. Biar kata di dalam popira udah yang punya Bang Diki berkeras pengen jadiin. Oh, jadi dia tetap berkeras. Dia udah ngebet dari pagi, Bang. Bakalan mau masuk ke dalam. Bener. Bang, gua bilangin sama lu sekali lagi mendingan lu pergi ke Cikini mampir juga lu ke Senayan. Mendingan lu angkat kaki dari sini daripada satu rombongan lu pada kagak kesampean. Pulang, Bang. Jadi orang kebangatan enggak? Tuh, enggak udah kepala tunggang gue. Nanggung, menung. Buset. Orang dari Gang Adam jauh-jauh nyampe sini lu suruh angkat kaki. Angkat kaki. Kebangatan galak lu. Bang Diki, ayo kita angkat kaki rame-rame. Orang kata jagoan dari Gang Adam yang tolol lu doang. Lu bilang apa? Angkat kaki. Nih. Pulang. Lu gua setrap, soalnya gua banting nih. Banting. Kesel aja, Bang. Milik bapak gua. Kenapa nih bayaran kagak seberapa, Bang? Bikin gua ngamuk. Lu girang banget tuh. Gua marah, soek. Oh, lu marah. Buset, Don. Gua baru lihat lumba-lumba marah. Lumba tenda. Jadi maksudnya saya satu rombongan disuruh pulang lagi? Lu pulang lagi? Bang, nih barat kate baju udah kepalang basah. Masak nasi sampai jadi bubur. Ya. Biar kaget satu rombongan mati bekalan tanah. Setapak kaget nantinya Bang Diki bakalan mundur. Oh, jadi tetap Bang Diki.
Diki kagak bakalan mau mundur. Gimana mau mundur banyak pesan. Lu masih ngajak bercanda aja, Renggang. Jadi rumputin mundur lagi, bergerak aja susah. Eh bang, ikan betutu mati ditusuk, lu dalam kuali, lu kudu masaknya. Maksudnya? Lu lihat di sini Popira punya palang pintu kagak ngijinin lu masuk sebelum lu penuhin dulu persyaratan. Wow, kalau masuk ke dalam ada syaratnya. Eh, ada syarat. Bang, kalau boleh tahu apaan bang syaratnya, bang? Antam. Apaan syaratnya? Pulang temanya bang, kepiting menjepit kerang-kerang sembunyi di lubang batu. Lu pasang kuping di belakang bang, nih ada penjagaannya Popira satu persatu. Yang mana ya bang? Bang, kalau masa berkelahi pak, apa di Gang Adam? Nomor satu kemaju. Bang! Loh, masuk lagi. Nih, ini sih yang biasa nyapu di Merita nih. Gondrong doang serem. Gua tuh gak pecat. Bang Diki! Bek! Wow, Bang Diki! Diki! Bek! Wow, Bang Diki! Diki! Bek! Wow, Bang Diki! Oi! Lu kayak jamaah, oh jamaah. Jawab. Emang enak lu disautin. Kayak gua demen. Aku katanya kreatif. Cakep, ya. Kreatif. Bang Diki! Bek! Ada 200-an lecang. Bang, jalan deh lurus, ke Ciawi, jalan deh mundur, ke Kota Kembang. Ayah punya jurus asli Betawi, warisan leluhur dari nenek moyang. Hati-hati lu. Nafsu banget, monyong. Mereka gaplok. Oh, iya cukup. Kalau mau lengkap lu nonton YouTube di Sanggar Bang Ben. Lu iklan monyong. Nah, daripada gua ngomong kampanye di Omeli. Ah, jelek. Jadi kalau pengen masuk ke dalam kudu bisa joget. Buset, lu bilang apaan? Itu nyingkrak-nyingkrakan pakai musik. Don, orang udah nyeker dari tadi kakinya udah kecengklak, kosek-kosek, lu kata joget. Oh, main silet. Main silet, soek. Oh, udah ganti. Dari dulu ganti-ganti aja lu. Tapi ini main silat bener nih bang ya. Iya. Bang Diki gimana kita terusin nih? Terusin. Masih kalah sama busi Vespa. Iya. On my. Vespa. Bang, kalau kata anak Kang Adam bilang ikan bawal di pinggir kali, abang jual Bang Diki bakalan beli bang. Bintang sawan awan dihitungin beribu satu. Berapa banyak abang punya jagoan bakal dedet dengan Bang Diki satu persatu. Maju Dik. Maju Bang Diki. Tinggal maju. Jangan, dia lagi mimisan. Nih, jawaban Bang Diki yang bakal ngerepin. Tapi gak ada pengaturan skor kan ya? Gak ada. Penganten gue udah kagak main, dirangis aja. Kenapa, Ben? Dibilang apaan emang? Gue kagak bisa main, gue kagak bisa main. Gue ngarepin yang begitu, lelebis. Yang mana? Gue kasih pulang, gue pulang ini. Bang! Ada sambut kudu, ada jalannya, ada buah, udah pasti ada kembangnya. Iya. Yeah. Sebelum gua tunjukin kebolehannya, gerakin tangan sebagaimana mestinya. Haji Kodar ngamuk. Pasar mana kaget tidur ini? Oh, yang mana? Gila nyampe rumah. Ya, baru gue, ntar Bang Omat. Masalah Bang Omat. Nih, suruh sama gue. Ayo! Maju ngomongnya tuh, maju! Maju! Apaan sih? Maju, ada tuyul, kantong kresek. Kalau dia maju, siapa yang mau bayar gue? Bagaimana, Bang? Apa ya bagaimana? Bang Diki udah boleh masuk belum? Mau masuk ke mana? Buset. Oh. Oh. Ada yang bilang balik Dik. No. Lagi. Wah. Jawab lu. Lu di belakang belum aja. Jadi gua tahu dia mau nyebarin pakai minyak wangi. Sembarangan lu kalau ngomong. Apaan emang? Dia mau bagi rokosin. Adiknya Kang. Bagaimana Bang? Apaan bagaimana? Abang masih ngalang-ngalangin juragan saya. Udah kepalang tanggung kan gue bilang. Abang kagak takut sama saya? Siapa lu? Lu asal lu tahu. Kenapa? Macan cium tangan sama gue. Cakep. Lu nyamuk nari depan.
Ini macam cium tangan sama dia. Kemarin. Buaya gua suruh beli rokok. Lu sebenarnya jagoan apa pelatih sirkus sih? Semuanya bisa lu suruh binatang. Eh. Polisi tidur gua injek. Ah, gua ulang lagi. Lu ngomong apaan? Polisi tidur gua injek. Emang tanggul soe. Injek. Emang tanggul soe. Injek. Emang tanggul soe. Injek. Emang tanggul soe. Kalau ngomong sembarangan. Monyong. Kenapa? Coba gini. Nih. Tangan lu kayak bangle, wes. Lagi. Oh, jadi kedatangan lu dari Kang Adam masuk kemarin lu mau bicara main sakti-saktian? Iya. Eh, asal lu tahu aja. Kenapa? Kalau gua udah melangkah dari rumah aminya babe gua, kalau belum berantem ame orang belum boleh pulang. Jago. Oh, lu jagoan. Gue belum dibayar, soe. Nih, itu. Wow. Yang jagain musuh. Dari tadi yang dipanggil ya, musuh gua dari tadi teriak-teriak boro-boro. Eh, musuh si musuh rumahnya sama. Dia tahu kali anak tiri. Alhamdulillah Pak Haji. Biar lancar Pak Haji. Eh kok gak tanggepin. Bagaimana? Apaan bagaimana? Ini udah dapat gocap gue nih. Gue juga udah dapat pulang kok. Apaan sih? Lu kan juga udah dapat. Ma, anak gue yang pegang kok enggak. Eh gue udah kepalang tanggung. Ya terus mau bagaimana? Masa lawan gue etayo? Ya. Yeah. Jangan nganggap anak kecil aku paman. Sipa anak kepadilah cakep. Lu masih kagak takut? Ya, udah kepalang tanggung. Jangan pakai teriak-teriak dong, buset. Gua mau pantun. Bukannya begitu teriak lu baunya ngenak. Gua belum nyarap. Oh begitu. Asik. Kentang bukan sembarang kentang. Tahu. Eh, kentang diambil dari kuitang. Coba-coba lu di sini nantang. Ya. Gua kejar lu jatuh celentang. Waduh. Gua masukin lu ke kurung batang. Muka lu gua tutupin kutang. Lembek-lembek lo. Bisa ketapa gua ngomong. Oh, jadi begitu. Bang, jalan-jalan ke tepi muara enek metro mini disangka maling. Gua kira duit. Ya. Untuk rokok, Don. Apaan aja yang putih lu bilang duit? Apaan lagi? Eh, jalan-jalan ke tepi muara naik metro mini disangka maling. Baju lu boleh jawara, semalam lu pakai rok mini sama legging. Lu kalau mau mukul SMS dulu. Paketan lu habis. Musrik. Jagoan kagak sopan. Ya kagak sopan siapa sih? Dong, ini banyak anak kecil. Eh, gua tahu banyak anak kecil. Ngajarin yang bener dong. Emang gua ngajarin salah? Lu yang sopan. Gua udah sopan. Berantem pakai tangan dan pakai kaki. Yang pakai kaki siapa? Apaan gua nonjok lu nendang gini? Gua nangkis, renggang. Nangkis lu pakai kaki. Gua pakai tangan. Kaki, tangan. Coba gini. Nih. Usai gua kira paha. Tetep paha. Paha atas nih. Paha atas emang kata lu Kentucky. Kalau ngomong bareng Bang Diki, gua bilangin sama lu yang namanya jagoan dari Kang Adam. Orang sini kalau jagoannya kalah wajar. Wajar kenapa? Eh, gua baru lihat yang namanya jagoan lubang hidung ada tiga. Dua. Tiga. Eh, di mana-mana orang dua gitu. Lu doang jagoan lain lubang hidung ada tiga. Satu, dua. Tiga. Tuh, dua. Tiga. Mana lagi? Nih. Gigi. Itu gigi, Don. Gua gigit tipes, lu. Itu kata lembang hidung, tiga. Aduh. Mana dikit, terusin nih. Terusin. Amin, 200. Mampus. Ayo. Ustadz, jangan tahu-tahu aja dah. Tahu. Tulis sini, keberani. Gua lemparin tuh, Rokosin. Tahu. Bagi doang, ntar gue bagi minyak wangi. Bagi-bagi-bagi. Sampai sekarang? Sampai sekarang.
sekarang. Yang mana orangnya? Oh. Gak dibagi. Iya. Ayo dah. Ayo. Pasang kebo-kebo. Kuda-kuda, ompong. Eh, zaman now. Zaman now bagaimana sih? Kebo-kebo. Kuda-kuda, tolol. Buset, lu pakai tolol. Nah, lu bikin kesel. Kebo-kebo. Kuda-kuda. Eh, kuda-kuda zaman dulu. Ya sekarang kok zaman sekarang? Zaman now. Bagaimana zaman now diganti? Kebo-kebo. Kuda-kuda. Kebo-kebo. Kuda-kuda. Kuda kakinya berapa? 4. Kebo. Sama. Ayo. Wah. Ayo dah, kebo. Lu ngatain gue soek. Ngatain gue soek. Ngatain gue soek. Emang nyala lu mau nyusahin jadi orang. Ayo dah. Otak, gua kagak takut. Lu takut? Ada Bapak JS. BPJS. Ayo. Sono dikit, sono dikit. Mundurin dikit, Bu. Masa lagi nyari enak. Sono, Don. Lu jangan kena ucup, no. Dikit. Ayo, lu berantakan nih gua punya. Main ke sumur. Buset.